di channel setting burung kicauan dimana channel ini lebih banyak mengupas tentang perawatan atau settingan burung anis merah setiap individu orang mungkin mempunyai pandangan tersendiri tentang penilaian atau burung terutama burung yang karakter giras dan jinak ada yang bilang kalau burung giras maka burung itu kalau kerja apalagi di lapangan kerjanya akan ngotot dan burung jinak biasanya kerjanya biasa saja ada yang bilang begitu ya tapi khusus burung anis merah saya mempunyai pandangan kalau burung jinak lebih enak dan dah untuk pengkondisian di segala medan dia lebih enak dipakai main karena burung alis merah sangat tergantung dengan birahi dan emosi saat burung di lapangan. Sedikit saja ada gangguan yang bisa membuat burung itu bisa kaget, takut, apalagi badannya mengembung. Aduh, maka dipastikan ambiar sudah settingan burung kita. Burung kadang kerja, juga kadang tidak. Burung anis merah itu kan sebenarnya burung tangkaran, ya. Walaupun penangkarannya itu di hutan, tapi dari kecil burung sudah diloloh manusia. Harusnya kan e, jinak, tetapi ada juga saat dewasa, burung menjadi giras ketika sangkar tersebut didekati oleh manusia atau e, melihat hal-hal yang aneh yang belum dilihat uh, sebelumnya oleh burung-burung maka bisa membuatnya menjadi tidak nyaman dan gerabakan bulu burung menjadi rusak hingga bahkan muka burung menjadi bonyok dan berdarah karena kita merasa kasihan maka burung kembali ditempat, ditempatkan lagi di tempat yang nyaman itulah kesalahannya kita Gara-gara kita kasihan sama burung saat kembali ditempatkan di tempat yang ramai, apalagi ada kendaraan, ada gerobak bakso, uh, burung kembali giras, dan bulunya akan rusak kembali. Takutnya juga, apalagi gerabakan giras uh, terlalu liar, ya. Bisa mengakibatkan kakinya itu patah karena terjepit di sangkar, kan lebih berbahaya lagi. Itu dan ini terus akan berulang-ulang seperti itu, padahal dalam terapi penjinakan paling ya beberapa minggu terapi ini digunakan, burung bisa menjadi agak jinak dan tidak kembali, sehingga nantinya apakah mencapai birahi burung juga cina jadinya Toh lambat laun bulu-bulunya akan kembali bagus lagi dan dukanya juga akan berangsur-angsur sembuh maka diperlukan juga terapi ini burung giras itu dikarenakan ya kurang perawatan dan perhatian yang diberikan oleh pemiliknya Kasihan pada burung sih boleh, tapi kan lebih kasihan lagi. Kita selalu mikir burungnya takut, inilah takut, itulah jadinya burung tidak, uh, padanya mentalnya tidak uh, bagus. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara menjinakkan burung, terutama burung anis merah, dan yang sudah pasti cara inilah yang saya terapkan untuk burung-burung saya yang giras. Saya tidak memakai teknik inilah, teknik itulah, titik lapar, titik. itu pokoknya rawatan ini saya lakukan setiap uh, ya dua hari sekali. Kalau uh, burung fit sehat, boleh juga dilakukan tiap hari. Nah, jam 5 pagi ya, burung diemunkan dan diberikan F jangkrik. Berikanlah F jangkrik itu dua ekor saja, tiga ekor juga boleh kalau burung giras ya jam 7 pagi burung dimandikan boleh dimandikan keramba boleh disemprot boleh dipegang pakai tangan dan diguyur di memakai air keran teman-teman tinggal pilih kayak mandi ketika tersebut doyanya yang seperti apa asal mandinya itu uh, pakai sampo ya di kios-kios burung banyak dijual sampo sampo burung kalau saya sih pakai yang merah apa ya kalau nggak salah jati jajar ya kayak dijajar saya pakai itu bila malas ke kios burung dan juga teman-teman eman-eman ya keluar uang lebih buat burung bahan kita bisa juga menggunakan sabun bayi seperti mereknya kalau nggak salah itu Johnson lah paling harganya nggak sampai gocing nah kalau cara saya ya, ya cara menyinakan adalah lepas semua cepuk makanannya dan minumannya ini jam 7 pagi ini ya burung disemprot dengan sampo, burung agar lebih basah kuyup nggak usah terlalu lama penyemprotannya yang penting uh, burung basah kuyup setelah basah kuyup uh, saya ambil dan pegang burung tersebut itu saya semprotkan di di sangkar dulu setelah basah kuyup terus saya ambil burung tersebut dan saya bilas di air keran biar burung uh, pembilasannya lebih bersih dan lebih basah lagi tubuhnya lalu masukkan kembali ke dalam sangkar dan taruh di keramaian yang banyak lalu lalang manusia biasanya sih kalau depan rumah saya itu lalu lalang manusia banyak yang pulang sekolah eh pulang sekolah atau masuk sekolah tapi sekarang karena musim covid eh, ya nggak ada yang sekolah jadinya ya ibu-ibu yang ke pasar banyak lalu lalang jangan sampai terkena matahari dulu dianjurkan di pinggir jalan di jalan ya di pinggir jalan. Gantung yang rendah saja diletakkan di bawah juga bagus. Cuma kalau diletakkan di bawah harus diawasi. Takutnya kan nanti disergap kucing, disergap anjing atau disergap maling itu kan ditakutkan. Nah, burung pasti diam karena efek mengigilnya tadi yang pas kuyup. Jangan gerabakan makan dan minum saja nggak bisa itulah gunanya sebelum terapi perut burung sudah terisi F jangkrik yang tadi kita bisa berikan dua ekor sampai tiga ekor ya sebelum terapi ini karena burung ini mandinya pakai sampo yang mengakibatkan bulunya itu lama keringnya bisa setengah jam sampai satu jam baru kering karena kan juga tidak terkena sinar matahari setelah burung eh setelah bulu burung sedikit mengering dan burung sudah mulai menandakan gejala-gejala mau giras kembali ya burung baru dipindahkan kembali ke tempat penjemuran yang tenang cukup jemur 15 menit saja cukup udah kalau gitu dan sampai jemur 15 menit masukkan cepuk makanannya dan beri F cacing satu ekor saja. Setelah 15 menit, burung dikerodong kembali. Dan kerodongnya itu ya, kalau burung giras utamakan yang paling tipis sekali. Biar ya, artinya burung itu bisa melihat di sekitar uh, kawasannya dia. Nah, terapi ini bisa dilakukan besok kembali secara berulang-ulang. Poinnya sih di sini burung basah kuyup baru kita taruh di keramaian mengurangi burung itu gerabakan takutnya kaki nanti kalau gerabakan nyangkut dan patah apabila terlalu giras kita paksa taruh di keramaian bila sudah sedikit kering pindahkan ke tempat tenang beberapa minggu saja burung tidak akan takut lagi karena burung sudah tahu manusia dan mobil tidak menjadi ancaman burung kita terima kasih sudah menonton video saya kali ini silahkan komentar di bawah kalau misalkan teman-teman eh, memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video ini dan like videonya bila bermanfaat bila tidak bila tidak suka ya eh, bolehlah di dislike oh ya eh, yang belum subscribe yuk dibantu subscribe saya doakan supaya burung teman-teman bisa sehat dan bisa gacor sampai jumpa di video saya yang selanjutnya salam sitting kecewa